Halo semuanya, balik lagi bersama gua di game Free Fire Battleground. Nah cuy, pada video kali ini gua bakal ngebahas tentang bocoran lagi nih. Bocoran apa bang? Kalian udah tahu dari thumbnail ya atau dari judul ya. Gua bakal ngebahas tentang bocoran Diamond Royal terbaru, bocoran Weapon Royal terbaru, dan cara mendapatkan bundle gratis lagi nih. Pasti kalian pengen banget kan dapat bundle gratis sama cuy, gue juga pengen. Tapi sebelum gue bahas inti videonya, buat kalian yang baru tahu channel ini jangan lupa klik tombol subscribe ya, karena satu subscribe dari kalian tuh sangat berarti untuk membangun channel ini ke depannya seperti apa. Oke, sebelum gue bahas bocoran Diamond Royal dan Weapon Royal, gue bakal ngebahas tentang event Rampage. Kalian bisa lihat setelah video ini diupload, event Rampage akan keluar 2 hari lagi. Artinya event ini keluar itu hari Kamis. Jadi kita masih bersabar lagi nih. Tapi eventnya itu udah muncul. Bang, di mana eventnya? Nih, kalian bisa lihat gambar di kanan atas. Ada hitungan mundur dan ada iconnya. Kalian klik aja kok. Setelah udah masuk tampilan seperti ini, bang, kita disuruh ngapain sih? Oke. Di sini ya, menurut opini gue, kalian bisa lihat di paling bawah, perang dimulai, kedua faksi ingin mendapatkan kill pertama. Di sini, kalian itu mesti memilih salah satu, antara Liberi atau Briggs. Jadi kalau kalian, pilih yang mana nih? Coba komen di bawah. Di sini, gue lihat info faksi. Kalian bisa lihat, ada bundle. Ini gue kurang tahu apa, ini kan pin ya. Gua nggak tahu nih apa, sorry banget. Ini ada surfboard, ada banner, ada avatar. Oke. Sekarang kita lihat hadiah sebelah sama nggak sih? Oh, hadiah sebelah itu sama, bakalan dapet bundle, pin, ini surfboard. Cuman ya, surfboard ini udah pernah keluar di event sebelumnya. Nanti gua kasih unjuk gimana sih bentukan surfboardnya. Lalu di sini juga dapat avatar dan juga banner. Kalau kesimpulan dari gua ya, kalian itu bisa mendapatkan hadiah ini semua gratis asalkan tim yang kalian pilih itu bakalan menang. Bang, kenapa lu bisa tahu kok gratis? Oke, bukan gratis sih maksud gua. Ada dua opsi. Yang pertama kalian baca tulisan warna kuning. Bergabunglah dengan faksi ini dan akses barang-barang eksklusif di event shop. Tuh, yang pertama di event shop. Kemungkinan kalian bisa mendapatkan atau menukarkan menggunakan diamond atau yang di tulisan paling bawah nih, hadiah bonus jika faksi kamu menang. Hadiah bonus kalau faksi pilihan kalian menang, itu bakalan dapat hadiah tersebut. Oke, buat kalian yang belum tahu gambaran bundle ini seperti apa, nih gua kasih lihat videonya. Kurang lebih bentukan bundle-nya seperti ini. Pendapat kalian gimana nih tentang bundle ini? Gua sih oke-oke aja, nggak komplain. Asalkan ini gratis, ya kan? Lalu, buat kalian yang mau tahu penampakan support-nya seperti apa, nih videonya. Ini support udah pernah keluar di event yang lama. Jadi, kalau kalian milih Briggs, jangan deh. Ayolah kita ke samping aja. Oke cuy, sekarang gue ganti topik lagi nih, melenceng sedikit ke bocoran. Kalian tahu Diamond Royal di sini tersisa 4 hari. Diamond Royal ini tuh waktunya sedikit cuy, cuma 1 minggu. Dan Weapon Royal kurang lebih sisa 12 hari lagi. Oke, di sini gue punya bocorannya. Tapi sebelum gue ngasih bocorannya, gue mau meluruskan sedikit nih. Bocoran itu sewaktu-waktu bisa berubah. Jadi kalau misalkan bocoran yang gue kasih itu nggak akurat, ya maklum aja. Kan namanya bocoran, sewaktu-waktu itu bisa berubah. Di sini ada dua opsi atau dua pilihan, dan kemungkinan salah satu itu bakalan keluar. Kalau misalkan nggak keluar, ya udah, maaf. Kalau misalkan dua-duanya nggak keluar, setidaknya kalian tahu ada skin terbaru apa sih.
Seperti itu cuy. Sekarang gue mulai aja untuk bocoran yang pertama, yaitu Diamond Royal. Kalian bisa lihat di sini ada dua bundle yang serupa. Cuman gue belum tahu nih mana yang keluar duluan. Sebagai gantinya, gue punya penampakan bundlenya seperti apa. Kalian penasaran kan? Nih, gue kasih videonya. Kurang lebih penampakan bundlenya seperti ini. Tuh kalian lihat. Kalau dibandingkan cowok dan cewek, kalian lebih suka bundle yang mana nih? Coba komen di bawah. Di sini, gue juga kasih lihat nih penampakan bundlenya beserta animasinya. Nah, itu dia bocoran Diamond Royal. Menurut kalian gimana nih? Kalian lebih suka yang cewek atau yang cowok? Coba komen di bawah, gue mau lihat pendapat kalian. Dan di sini, gue juga mau kasih tau ke kalian bocoran Weapon Royal. Weapon Royal kali ini juga ada dua opsi atau dua pilihan. Yang pertama, skin Scar. Yang kedua, skin M60. Kalian bisa lihat, kalau skin Scar itu dominan ke Diamond Royal. Kalau skin M60 itu dominan ke bundle event yang gratisan nih, yang cewek itu. Di sini gue punya bocorannya atau videonya. Pasti kalian pengen tahu skinnya seperti apa, efeknya seperti apa, dan statistiknya itu apa sih? Nah, tenang aja, bocoran gue tuh insya Allah lengkap kok berserta yang lainnya. Oke? Nah cuy, sekarang gue mulai aja yang pertama, yaitu skin Scar. Nah, ini efek-efek dari skinnya dulu nih, gue kasih lihat. Menurut kalian gimana nih efeknya? Coba komen di bawah. Efek listrik cuy, keren. Dan yang sekarang gue mau kasih lihat statistiknya. Kalian tahu nggak nih arti dari bahasa tersebut? Jujur gue nggak tahu, tapi tenang, gue udah translate sesuai bahasanya. Kurang lebih translatannya seperti ini. Kalau misalkan artinya itu mirip-mirip sedikit seperti di in-game Free Fire, itu langsung gua patok sesuai pendapat gua. Dan di sini untuk skin Scar, statistiknya itu adalah rate of fire plus 2, range plus 1, dan dikurangin akurasi. Menurut kalian gimana nih untuk statistiknya? Bagus atau biasa aja? Coba komen di bawah. Kalau gua sih nggak nge-spin. Karena gue udah punya Scar Titan. Sorry cuy, gue bukan sombong. Gue ngasih tau ke kalian doang. Lalu, bocoran selanjutnya ada skin M60. Gue ulangin lagi ya. Ini bocoran. Sewaktu-waktu itu bisa berubah. Jadi maklum kalau salah. Ambil positifnya aja, seperti wah gue tahu nih nanti ada skin apa di next update, seperti itu cuy. Oke, sekarang gue langsung kasih lihat ke kalian bentuk atau efeknya dari skin M60. Nah, kurang lebih seperti ini untuk bentukan skin dan efeknya. Coba menurut kalian gimana nih efeknya, komen di bawah. Dan di sini gue juga ngasih lihat statistiknya kok. Buat kalian yang nggak tahu arti dari bahasa tersebut, tenang, gue udah translate kurang lebih seperti ini. Dan untuk statistik yang akurat yang mendekati Free Fire maksud gue, yaitu adalah damage plus 1, range plus 2, dan dikurangin reload speed. Itu dia. Coba cuy, menurut kalian gimana nih? Kalian lebih suka skin Scar atau skin M60? Komen di bawah. Oke cuy, gue rasa cukup untuk video kali ini mengenai bocoran. Gue tegesin sekali lagi, bocoran itu belum tentu benar. Dan bocoran itu sewaktu-waktu bisa berubah. Jadi maklum aja kalau salah. Dan ambil sisi positifnya. Nah, jika kalian suka jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian. Terima kasih sudah menonton. Tunggu aja
next konten berikutnya. Bye.